mau sing banter dul. Kurang banter. Tahun 64 lahir ijo-ijo bendera tampar jagat si mule bintang sama lambang Allah Salatullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salatullah ala Yasin Hakimillah Suri yang ulama Awe, 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 awe
adalah Turi Putu. Mari kita lantunkan. Ayo, Turi Putu. Turi Putu. Alhamdulillah kesibuk. Masya Allah, saya tak istirahat sebentar. Sambutan pertama Wali Kota Pasuruan Kiai Haji Saifullah Yusuf. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budal nang bukir kesandung watu. Kepada semua yang hadir, I love you. Dawe Habib teh, ini sami nikah ini wong kabeh ayo. Menungsoni kok tambah akeh dua kali lipat dari yang terakhir kita bersolawat bersama Habib Syekh di stadion ini. Masya Allah kulo kali Pak Erik termasuk kali rombongan tujuh kulo bareng melaku untuk mengharapi harmoni. Wis gak iso montori mandek jegrek. Istimewa sekali untuk itu matur nuwun. Mudah-mudahan malam ini mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
undik dunyo kali Habib Syekh kali para kiai, nanti seterusnya kita kumpul di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak sekalian, kula kali wakil wali kota Mas Adi Wibowo, Pak Sekda, beserta semua jajaran, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam menyambut kehadiran panjenengan sedoyo, khususnya kepada Pak Erick Thohir beserta rombongan didampingi oleh Gus Gutfan sebelahnya itu bendara umum PBNU. Untuk itu sekali lagi Pak Erick, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Habib Syekh secara khusus saya juga mohon maaf Habib, karena memang saya sudah izin sebelumnya akan ada peresmian lampu hias di Masjid Anwar dan Tugu Alun-Alun yang merupakan bantuan dari Yayasan At-Tohir. Jadi ceritanya begini Beb, suatu saat saya berkunjung ke Masjid At-Tohir di Cimanggis Depok, itu tempat di mana Yayasan At-Tohir membangun masjid. Thohir itu, Haji Muhammad Thohir itu adalah bapak dari Pak Erick Thohir. Beliau punya dua masjid, satu di Depok, satunya di LA. Bro LA? Oh, Lekok Atas. Ini Lekok, ada yang Lekok itu. Waduh-waduh itu. Mereka itu jombang bareng ini. Di mana itu? Kedoso. Kediri. Kedoso. Solo, Jember, Pasuruan Selatan, Probolinggo, Jakarta, Bandung, Bangkalan, Jepara, Semarang, Surabaya Utara, Teken, oh Teken. Insyaallah Pak Erick ini dari berbagai daerah, matur nuwun. Kali lagi saya matur nuwun. Jadi ceritanya saya ke Masjid At-Tohir. Di sana lampunya bagus sekali, terus saya bisik-bisik sama Pak Boy Thohir sama Pak Erick. Ini kalau dipasang di Masjid Al-Anwar Pasuruan bagus sekali ini. Kebetulan kita sedang revitalisasi, alun-alunnya diperbaiki, dibangun payung seperti di Madinah. Kok delalah itu beliau berdua langsung, ya insya Allah lah akan kita coba bantu. Dan hari ini alhamdulillah sudah selesai, ini tadi diresmikan, mudah-mudahan kapan-kapan bantu lagi. Amin, Allahumma. Saya dengan keluarga Pak Erick, Pak Boy ini sudah lama sekali. Jadi banyak sekali kita belajar, ya bagaimana supaya kita bisa berbisnis dengan baik. Nah, mudah-mudahan nanti lebih banyak santri-santri NU yang nanti menjadi pengusaha-pengusaha, jadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jadi santri Guyono sudah di tentara, dari polisi, dari guru, dari pengasuh pesantren, tapi juga ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, tapi juga ada yang jadi pengusaha-pengusaha sukses. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Penutup, Bapak Ibu sekalian, tanggal 1 Oktober akan diselenggarakan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-30 tingkat Jawa Timur. Saya mohon doa restu mudah-mudahan lancar selama 9 hari penuh di kota ini, akan diisi tamu-tamu dari berbagai kabupaten dan kota. Mudah-mudahan acaranya lancar, sukses, dan akhirnya nanti membawa keberkahan berdampak kepada kota Pasuruan. Amin Allahumma. Ibu bapak sekalian, kota Pasuruan tidak banyak sumber daya yang dimiliki, tapi saya sama Mas Adi bertekad dengan anggaran yang terbatas, sumber daya manusia yang terbatas, saya ingin semua ikut berpartisipasi. Maka itu Pak Erick, saya punya gerakan namanya Grebek. Grebek itu adalah gerakan bersama keluarga. Karena keluarga adalah unit terkecil, awal dan benteng terakhir kita.
merupakan awal dari sesuatu dan benteng dari kita semua. Maka itu saya ajak para keluarga di Kota Pasuruan, satu, mari kita grebek kawasan kumuh, mari kita grebek sampah, mari kita grebek stunting, mari kita grebek imunisasi, mari kita grebek secara bersama-sama, dan dengan begitu Kota Pasuruan makin maju, makin sejahtera, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh warga Kota Pasuruan, tapi juga dirasakan oleh warga lain. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para kiai kalian di sini, alhamdulillah ada Kiai Said Khalil, sesepuh kita, tadi ada Kiai Idris Hamid di alun-alun yang berdoa secara langsung, ada Rois Suriah Nahdlatul Ulama Kota Pasuruan, Kiai Halim, ada Pak Mukhlisin, Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Kepala LPTK, Pak Kiai Dofir, dan tamu-tamu sekalian semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Di belakang juga banyak sekali, ada Pak Dandim, ada yang mewakili Pak Boy ini, terima kasih, ada Pak Danjon Sipur, terima kasih Pak Sneni, ada siapa lagi? Ya ini nggak perlu disebut lah, kawin ya belum. Yang di belakang-belakang ini, tapi di sini ada rombongan Pak Erik yang perlu saya sapa, Mbak Samani, terima kasih rawuhnya. Tamara, Pak Tamara. Pak Tamara, mohon maaf, terima kasih, didampingi oleh istri saya. Istri saya ini ibu dari anak-anak saya. Istri saya ini satu, tapi rasa empat. Allahumma sholli ala Muhammad. Matur nuwun nggih semua anak-anakku, adik-adikku, tak dongakno kuwabe dadi wong-wong sing hebat, kang menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, khususnya seher-seher mania. Saya doakan salah satunya nanti seher mania jadi Presiden Republik Indonesia. Nggak tahu tahun keberapa bebuku, pokoknya saya ingin Presiden Indonesia itu dari seher mania. Amin. Nanti kokmu 2070 lah. Lama sekali ala Muhammad. Kan gitu kan ya? Boleh ya? Itu seher mania kalau jadi presiden pasti keren. Suen 2070 terus kapan? Oh, di tahun 40 ya. Sementara ini kita doakanlah nanti 2024 ya, 2024 lancar. Prosesi pemilu, pilkada semuanya lancar. Meskipun berbeda tetap guyub, tetap rukun, dan Indonesia semakin sejahtera dan semakin maju. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Matur nuwun Pak Erik, saya selalu mendukung panjenengan di posisi manapun. Sekarang jadi Ketua Umum PSSI, sebelumnya jadi Menteri BUMN, nanti mudah-mudahan ada kepercayaan lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat lebih banyak lagi untuk Indonesia. Matur nuwun Pak Erik, nanti saya minta sedikit sambutan aja, sedikit aja, yang penting berdiri, coba berdiri. Sekarang Pak Erik berdiri. Ketua Umum PSSI, mantap nggak PSSI sekarang? Nah Pak Erik, ini stadion namanya Stadion Untung Suropati. Suropatinya sudah, untungnya yang belum. Nah ini stadion ya, lumayan lah Pak Erik, tinggal lampunya aja. Tepuk tangan untuk Pak Erik. Monggo Pak Erik. Ini Pak Erik, silakan. Nah, ini silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan, pripen kabare? Sehat. Alhamdulillah.
Jadi sebuah kehormatan buat saya, hari ini memang niatnya dua. Nomor satu, diundang sahabat saya Gus Ipul tadi mewakili keluarga Thohir untuk juga memberikan berkah bersama kepada masyarakat Pasuruan sehingga Pasuruan menjadi kota wisata dan kota santri yang kita harus jaga marwahnya. Jadi lampunya sudah bagus, insya Allah cahaya akhlaknya makin bagus. Yang kedua, memang sengaja Bil, memang mau ke sini mau minta doa sebagai ketua PSSI ya. Karena kejuaraan dunia U17 tinggal 90 hari. Kalau kemarin SEA Games juara, mudah-mudahan U17 lumayan, lebih berat, jadi lumayan. Kalau bisa lolos grup ya, lebih bisa 16 besar, mudah-mudahan. Karena ini merupakan panggung dunia untuk kita. Kapan lagi sepak bola kita bangkit? Kapan lagi sepak bola kita bersih dan berprestasi? Mohon doanya untuk semua, untuk kebangkitan sepak bola Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya bisik-bisik, Bib. Saya ingin bikin piala Pak Erick Thohir untuk pertandingan sepak bola kelompok umur. Ya, maka itu lampunya harus segera dibangun supaya bisa segera terlaksana. Rencananya begitu. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Pak Erick Lauko, gurini. Terima kasih Pak Erick, ini baiknya ke tengah mati ini luar biasa. Matur nuwun nggih. Doyo. Coba kalau enggak cukup kasih yang sebelah sisi sini juga boleh. Ya panitia yang belakang masih penuh. Es tuh Bu. Di belakang luar biasa, memang jauh lebih banyak dari tahun yang lalu. Itulah semua pingin bareng-bareng dengan Habib Syekh. Insyaallah mudah-mudahan sehat, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sambutan manusia terhebat dalam mencari dana. Memang biasa nih. Ngadek 5 menit untuk lampu. Luar biasa nih. Hebat, hebat. Masya Allah, Gus Ipul, sukses selalu untuk Gus Ipul. Ini Suropati yang belum untung. Alhamdulillah mudah. Tapi sudah untung, Pak Erick langsung siap PSSI sukses ke depan. Kita selalu doakan mudah-mudahan PSSI dipegang oleh beliau bisa maju, manfaat, dan insya Allah mengangkat persepak bolaan Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillah saya ikut gembira dan senang. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Pak Erick dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tadi dipameri sama Gus Ipul tentang Pasuruan yang luar biasa. Dan di sini saya akan pamer juga, di Pasuruan ini akan dibangun rumah sakit. Dibangun rumah sakit Al-Ma'unah. Yang ini saya bacakan. Aku nek ora anu ora nulis ini ora iso ngomong. Kabar baik bagi warga Kota Pasuruan dan sekitarnya. Akan hadir rumah sakit Al-Ma'unah di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Jalan Jawa. Di bawah naungan Yayasan Al-Ma'unah Sunniyah Salafiyah yang dibimbing oleh Habib Taufik As-Seghah. Progres sekarang telah dilakukan pembongkaran pada bangunan lama. Insya Allah bulan depan sudah mulai start pembangunan rumah sakit 4 lantai. Ini kita masuk Pasuruan, Solo itu tak ceritanya Pasuruan. Dana yang diperlukan 60 miliar. Oh kagetan, oh, Pasuruan ini kagetan, cici gol Ipul kayak gini. Apa lagi? Baru duduk 2 menit sudah dapat lampu.
Dana yang diperlukan 60 miliar mengajak masyarakat untuk berdonasi. Mendengar sih dulu awak mungkin, ni awak mungkin bismillah dulu tak wahai. Terus awak mungkin rasa nyumbang dulu tak sampai. Seneng dulu dulu lagi lah mendengar. Nomor rekening khusus, ya Al-Ma'unah 0898 999 222, atas nama Yayasan Al-Ma'unah Sunniah Salafiyah. Selain di atas yayasan tersebut tidak dikatakan benar untuk kita bantu. Misalnya ada orang-orang mengatasnamakan, itu semua hoax kecuali satu ini aja. Buat paham, mau pasiruan? Bismillah. Orang kentang 10 ewu ini uang sak ini agak sepirang miliar. 10 ewu aja agak, mabak mutuku rokok sedino rompak melompak iso. Sisihkan satu pak rokok 14 ribu masukkan ke kencer tiap hari. 14 ewu seulang sumbangi sunniah kono untuk membangun rumah sakit untuk masyarakat pula Pasuruan. Insyaallah rumah sakit yang di dalamnya insyaallah orang yang masuk keluar sehat. Yo bib nek metu sehat nek lara nang jero kono. Insyaallah semuanya. Dan di sini terima kasih Pasuruan, wali kota kita yang sangat mendukung daripada pembangunan tadi rumah sakit. Beliau Gusipul mendukung dan ngene barang luar biasa, perizinan dan semuanya komplit. Terima kasih Gusipul, luar biasa. Ini diantaranya kesuksesan Gusipul di kota Pasuruan. Alhamdulillah. Dan saya merasa sukses di Pasuruan berkat Gusipul. Ini orang diundang Gusipul, orang tekan dina. Kemarin itu mestinya tanggal 12 saya tidak ada acara di sini. Tahu-tahu, Beb, kok tulung si Sabto, Beb, lali. Nek menarik orang untuk nyomi gampangnya. Siap lagi gitu, kok iso, gak mau ilmu ini apa, aku harap jaluk. Makanya saya mau tanya sama istrinya itu, apa yang diwiritkan sama beliau ini? Luar biasa, Gusipul, Masya Allah, luar biasa. Pak Erick Thohir, terima kasih. Mudah-mudahan jenengan sukses ke depannya dan dapat menjalankan tugas-tugas dengan sempurna dan baik. Sangat manfaat untuk bangsa dan negeri yang kita cintai ini, Bapak Erick Thohir. Dan alhamdulillah semua yang ada di samping-samping beliau itu, good fun, good fun. Wes mau sampai seneng terus modalnya. Insya Allah mudah-mudahan good fun dan para romo-romo kiai semuanya matur nuwun. Para tokoh-tokoh masyarakat, wakil wali kota, terima kasih. Matur nuwun. Di situ tadi ada Pak Dandim, ono sing mewakili polisi kita mungkin Pak Kapolres. Pak Kapolres membantu sekali deh, pengamanan segala macam. Terima kasih Pak Kapolres dan jajaran polisi. TNI Polri dan Banser ini yang mengamankan lokasi dan sekitarnya ini, Masya Allah, matur nuwun. Memang malam hari ini terlihat agak gelap karena lampu Pak Erick Thohir belum dipasang di sini. Lampunya baru dipasang di Alu, di Masjid Al-Anwar Mito. Kayaknya ini, ya penting. Oh, bosnya PSS, ini masuk lampangan elit. Ya, kita harus tunjukkan semenjak dipegang PSSI oleh Bapak Erick Thohir, semua lapangan sepak bola di Indonesia jadi bagus. No. Kita tambahin, Gus. Berapa persen? Ya. Kalau ditambahin orang kayak persennya nama sama. Gusipul, alhamdulillah, matur. Kita lanjut sholawat aja. Kita lanjut sholawat. Dan memang malam hari ini tidak ada tausiah. Malam hari ini hanya sholawatan, habis sholawat nanti kita pulang. Besok malam saya masih di Grahadi di Surabaya. Besok malam promo apa? Gusipul rata udah. Karena jelas tak datang, saya faham. Dino minggu Gusipul tidak bisa diganggu. Khusus harinya istri kata Gusipul kalau hari minggu. Alhamdulillah, matur nuwun sangat semuanya. Mari kita lanjut sholawatan, kasih lagu suluk, kasih suluk. حب النبي على الإنسان مفترض الله وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله
بكر ببهتاني ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبا السبطين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان يا طيبا يا طيبا يا
Kita lantunkan sholawat nariah. Sholawat nariah ini dengan niat dan tujuan. Biasanya para ulama, para kiai ya, mengamalkan 4.444 kali. Dengan dibacakan itu di satu majelis, insya Allah hajatnya kabul. Nah ini berapa puluh ribu yang hadir. Kalau kita baca sekali aja, kali sekian puluh ribu sudah berapa ini? Berapa kali nanti kita akan baca sholawat nariah dengan niat tujuan semoga semua hajat kita kabul ya, terutama hajat kota, wali kota kita dan seluruh jajarannya, serta hajat PSSI kita ya, Bapak Erick Thohir, dan semua hajat para romo-romo kiai kita, ulama kita, dan seluruh masyarakat yang hadir ini. Hajatnya dari sini maupun sampai ujung sana, insya Allah semua hajatnya kabul. Dengan lantunkan sholawat nariah, diniatkan di dalam hati masing-masing apa yang dihajatkan dan apa yang diinginkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan hajat hambanya. Karena Allah telah menjanjikan kepada hambanya, Ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdoa melalui sholawat nariah ini, Allah mengabulkan semua hajat kita dengan segera. Allah menyembuhkan semua penyakit kita, orang tua kita, keluarga kita, jamaah kita, dan seluruh syekher-syekher mania, dan seluruh ahbabul mustafa dimanapun berada yang lagi sakit, semoga diberi kesehatan dan kesembuhan segera. Dan mudah-mudahan berkat sholawat nariah ini, Allah meringankan semua beban-beban kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan semua permasalahan dan kesulitan kita, dan mudah-mudahan Allah pula melancarkan rezeki bagi kita, rezeki yang banyak, barokah, manfaat dunia wal akhirah, rezeki yang akan mengantarkan kita menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah di Madinah Al Munawwarah. Semoga dengan pembacaan surat pembacaan nariah ini, Allah menenangkan, menenteramkan keluarga kita, rumah tangga kita, jamaah-jamaah kita semua sukses lahiran wabadina. Mudah-mudahan semua keraguan-keraguan hilang dari hati kita, yang ada keyakinan dan kesuksesan serta kemampuan Allah berikan kepada kita dalam menyelesaikan semua permasalahan dan semua amanah yang Allah telah berikan kepada kita, khususan untuk masyarakat dan untuk kota Pasuruan, Gus Ipul dan wakil serta seluruh jajarannya, serta seluruh jajaran Muspika Muspida yang hadir. Mudah-mudahan hajatnya kabul. Para tokoh-tokoh masyarakat, para pondok-pondok pesantren semuanya lancar, insya Allah diberkat sholawat nariah. Dan tidak lupa hajat daripada saudara kita Bapak Haji Erick Thohir, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah zahiran wa batinan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita baca dengan suara yang keras dan semangat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamam ala sayyidina Yeah.
masih tidak ada di.